Jenazah pasangan suami istri yang tewas tenggelam di sungai saat mengikuti Majapahit Offroad Adventure di Malang tiba di rumah duka pada Senin dini hari. Jenazah pasangan suami istri Eko Gatot Riyadi yang berusia 50 tahun dan istrinya Sri Tursilawati usia 45 tahun, warga Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Wiroborang, Kota Probolinggo, tiba di rumah duka pada hari Senin dini hari. Jenazah suami istri yang datang langsung dihantar ratusan pelayat untuk dibawa masuk ke rumah duka. Korban meninggalkan 4 orang anak, 2 anak sudah menikah, sedangkan 2 lainnya masih sekolah di jenjang perguruan tinggi. Sementara itu, menurut Yudi, rekan korban, Eko dan Sri tewas dalam perlombaan off-road yang diadakan di Malang. Korban menggunakan mobil Ford Ranger dengan 4 penumpang. Saat itu, rute sungai yang dilalui korban melenceng 10 meter dari rute yang ditetapkan panitia. Akibatnya mobil korban terperosok ke dalam sungai yang memiliki kedalaman sekitar 2 meter. Korban meninggal karena pintu tidak bisa terbuka hingga semua air masuk ke dalam mobil. Rencananya kedua korban akan dimakamkan di pemakaman umum setempat pada hari Senin pukul 2 siang.